Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Terus mengingatmu, memikirkanmu, semua tentang dirimu. Bagaimana? Hai, ketemu lagi dengan Ayu Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemani sama yang tidak baik-baik saja, ya kan? Kesana larinya kan? Reger yang membuat di sini. Ini lagu ini dinyanyiin sama Lovely Philippine duet bareng Judika. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Bagaimana? Tapi nggak mungkin nih nyanyi lagu ini pasti yes, baik-baik yes, saja. Nggak mungkin nggak baik kalau nyanyi lagu ini. Lovely Judika, Lovely range-nya juga bisa ngikut. Yes, ya. Powernya luas, juga luas, powernya bagus, endurance-nya bagus. Yes, yes. Bisa nggak ya ngimbangin Judika kira-kira? Nah ya? Itu dia tuh. Langsung aja lah kita tontonin. Yo. Lovely Philippines featuring Judika. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Gimana? Kayak mana ini? Nah, udah langsung aja. Oh iya, nggak ada lampu-lampu ini ya. Nembak ya? Mirror. Oh. Siapa itu di atas? Wow. Elegan banget sih. Mewah banget ya, treatmentnya bagus banget, gila. Sumpah, artikulasinya kayak orang Indonesia. Iya, yes, bener banget. Dan ini enak banget sih. Iya. Wow, enak banget. Oh my god, wow, enak banget feel-nya, love-nya enak banget dan gila sih. Ada improve juga enak banget. Yes, bener banget. Aduh, syahdunya. Oh. Lovely. Aduh, gila, lovely. Oh my god. Di lagu ini benar-benar yang syahdunya. Syahdunya dapat ya. Dangdutnya dapat. Nah, begitu masuk dangdut, dangdutnya enak banget. Feel dangdutnya ada loh. Mampus. Mampus gitu wow. Lovely. Inilah Jujurly, apa? Jujurly di antara yang apa? Definisi yang lain aku paling suka sama Lovely. Yang bukan karena aku Judika karena ya. Suka sama Lovely ya, kau tapi Lovely apa yang sih? Lovely. Lupa. Apa namanya? Lupa. Pokoknya chemistry-nya dapat banget dan harmoninya paling dapat banget. Tuhan. Wow.
nadanya juga aman sih. Aman banget dan buat gila sih. Mulai enak banget jadinya. Iya, kayak lagu duet bener ya, jadinya. Iya, iya. Aku senang banget kita berbuat gini. Wah, kita ini sama nih. Yes banget, anjir, gila, ini keren banget. Oh my god, goodness. Wah, canon-canonan lagi. Aduh, ya Allah, gila. Makin ke belakang, makin muncah. Gila. Judikannya sama loh jengkolnya. Selalu kata pada apa gue lebih tahu apa how wow. Proud I am ngeliat lovely duet bersama Judika ini benar-benar seimbang banget dan chemistry mereka dapat banget bener, gila nggak sih? Sih ini lagu jadi kayak lagu duet begitu masuk ke dangdut lovely juga ngikut dangdut feelnya dangdut improve-nya astagfirullahalazim. Aku sih seneng sih dari awal tadi yang pop tuh benar-benar lovely tuh pop banget ini lembut gitu kan. Dan tiba-tiba pas dangdut improve-nya mainannya tingginya oke banget. Yes. Dan cengkoknya juga enak banget gak berlebihan yang pasti itu rasa dangdutnya. Itu juga. Rasa dangdutnya dia dapat banget sih. Bang, gila. Gila sih rasa dangdutnya tuh di lagu ini tuh memang berasa banget rasa banget. Dangdutnya. Dan bukan cuma itu doang, tapi penghayatan mereka juga oke banget loh. Chemistry tuh aduh gila sih. Ini benar-benar Kayak Judika juga ngerasa, wah ini gue ketemu yang pas nih kayaknya nih. Secara powernya, secara range-nya juga aman betul. Banget buat Lovely sama Judika gitu kan. Dan tiktoknya tuh masuk banget gitu yeah, kan yeah. Lovely improve kesini, Judika kesini yeah. Ini kawin banget, gila sih. Dan aku sekarang Judika ngasih kesempatan buat Lovely tadi improve-improve. Tadi Judika ambil canon-canonnya aja betul. Gitu kan. Bener-bener Judika juga ngasih spot buat si Lovely-nya buat explore gitu suaranya dan berhasil banget sih duet ini beneran banget duet ngeliat ini duet ini berhasil banget sih ini paling berhasil ya dia iya best banget lovely gila best banget. Habis ini kita lanjut lagi nih ke malam result betul so dan kemenangan di Asia. Nah sekali siapa yang bakal jadi juaranya kita lihat aja deh ya jadi kalian semuanya iya channel ini subrek kita lanjut besok. Besok. Nanti, habis ini. Loncengnya nyalain dan juga share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.